putih abu-abu, seragam khasnya. Dulu masih berseragam itu, rasanya biasa saja, berangkat pagi, belajar di kelas, berkegiatan hingga pulang, bertemu dengan mereka, teman-teman, guru sampai ibu kantin dan penjaga sekolah, bagian yang tak terlepaskan. Bagi kami angkatan 2000, masa itu sudah berlalu 20 tahun yang lalu. Sudah sangat lama. Namun, serpihan kenangannya masih mampu kami rangkai untuk cerita anak cucu kita. Tapi hanya sebatas cerita. Masa belajar penuh cita yang kami rangkai dari ruang kelas bersama guru kami tercinta. Tapi semua itu kini hanya sekedar kata. Seperti cerita sebuah legenda, benar-benar terjadi namun tak dianggap sakral atau nyata. Karena sekolah kami terpaksa tutup terhempas realita. Jika nanti sudah tak ada lagi yang percaya, inilah kami para alumni, saksi sekaligus bukti atas karya nyata SMA, SMK Prisma Sanjaya. Perasaannya sih sedih ya, karena sebenarnya ini kan salah satu kebanggaan juga buat kita alumni Prisma. Jadi biar gimana pun kita semua sedih lah atas penutupan sekolah kita gitu. Ya karena generasi kita terputus gitu. Sebenarnya kan kalau generasinya lebih banyak kan itu bisa lebih membanggakan. Pasti sedih sih, sedih itu aja sih. Kalau pesan, kita cuma berpesan terima kasih buat guru-guru kami yang udah mendidik kami selama di Prisma Sanjaya, yang menjadikan kami sudah menjadi orang lah. Nah, untuk kesan, ya banyak sih kalau kesan, salah satunya yang di taman inilah, taman ini tempat kita nongkrong gitu kan, tempat kita bersenda gurau gitu. Ya paling itu aja gitu. Waalaikumsalam. Kami dari angkatan 2003 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Dewan Guru dan seluruh staf Yayasan Prisma Sanjaya yang telah menemani kami selama 3 tahun. Prisma Sanjaya, kisah klasik untuk masa depan.